Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Jika diketahui A sama dengan 3, 3, min 3, B sama dengan 2, 1, 3, hitung besar sudut antara A dan B. Oke. Langsung saja kita selesaikan soalnya. Besar sudut antara A dan B adalah cos alfa sama dengan titik-titik-titik. Cos alfa sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan buka kurung 3 kali 2, tutup kurung, plus buka kurung 3 kali 1, tutup kurung, plus buka kurung min 3 kali 3, tutup kurung, per panjang vektor A sama dengan akar 3 pangkat 2, plus 3 pangkat 2, plus buka kurung min 3, tutup kurung pangkat 2, kali panjang vektor B sama dengan akar 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 plus 3 kali 1 sama dengan 3 plus min 3 kali 3 sama dengan min 9 per akar 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus buka kurung min 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 27 kali akar 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan akar 14 sama dengan 0 per akar 27 kali akar 14 sama dengan 0. Cos alfa sama dengan 0. Maka alfa sama dengan 90 derajat. Ini dia jawabannya. Maka besar sudut antara A dan B adalah cos alfa sama dengan 90 derajat. Oke, sekian pembahasan soal tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!